Yo, selamat siang kembali. Ini kita akan meneruskan pembuatan pupuk kompos kemarin yang menggunakan ini. Ya, ini eco pack, kayaknya kompos pack ya. Yang isinya ini sudah ditambah daun-daun ini, daun-daun mangga. Daun mangga. Tapi kelihatannya ini masih belum dikeringkan, langsung dimasukkan saja. Ya, ini ditambahkan kembali daunnya. Kira-kira ya sudah ada separuh ini. Isinya separuh pack ini. Nah, ini kok tidak dikeringkan dulu, kenapa ini? Kita tanya ya. Kenapa kok tidak dikeringkan dulu ini? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak harus nanti kering bisa. Berarti. Enggak. Lebih enak kering atau lebih enak basah untuk pembuatan kompos ini sebetulnya? Sama saja, jadi itu nanti bagian dasarnya itu kering dulu, bisa dari kerdus, bekas, kertas, koran bekas, pokoknya yang enggak kepadat. Terus baru daun-daun basah, terus daun kering, pokoknya serang-seling. Terus dikasih E4 kalau ada, kalau enggak ada bisa pakai air cucian beras atau air biasa. Itu aja cukup ya? Iya. Kita pakai bahan-bahan yang tersedia di alam. Sementara untuk E4 kita tidak pakai, kita hanya memakai air cucian beras, air lari. Nah, ini nanti di daun-daun ini dimasukkan semua. Tidak apa-apa, gak usah dikeringkan dulu. Langsung saja dimasukkan ke kompos bag ini ya. Nih, kompos bag. Nah, kompos bag. Ini kapasitasnya adalah ini. 200 liter. Made in Indonesia Eco Pack ya. Sini lah ini 200 liter. Produksi Indonesia Eco Pack. Cukup besar. Oke, nanti ditambah air lagi nih. Ya. Apakah sudah tersedia air lerinya? Apa belum? Belum. Besok pagi baru ada air. Oh, kita besok pagi ya kita tambahkan air. Oke, cukup sekian dulu proses eco pack-nya di sini ya.